tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Ya, apa khabar semua? Okey, selamat datang dan salam sejahtera ya ke kelas IU tingkatan 3 yang dibawa oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Apa khabar semua? Hai Cikgu Ninda, hai Cikgu Linda, Cikgu Nia. Sihat? Okey, ada ni pelajar. Hai Darwin. Okey, ramai ya dah bersama kita di YouTube. Okey, terima kasih ya sekali lagi kepada yang baru join ataupun yang sedia join sebelum ni. Tahniah kerana dapat bersama dengan kami pada petang yang berbahagia ini. Ya, pasti ya anak-anak semua tak sabar ya untuk mengikuti kelas pada petang ini. Ya, kita bersiaran dari channel Cikgu Linda ataupun Cikgu Nur Aslinda binti Hussein. Baik, apa kata sebelum kita mulakan kelas petang ini, apa kata kalau ya kita mulakan dengan doa. Ya, semoga majlis ilmu pada petang ini berjalan dengan lancar. Okey, kita boleh ya berdoa mengikut pegangan agama masing-masing. Ya, anak-anak semua dengan guru-guru sekalian. Okey, hari ini kita akan bersiaran ya satu topik yang memang cukup menarik. Ya, pasti anak-anak semua minat dengan topik ini ya yang akan dibawa oleh Cikgu Aslinda ataupun Cikgu Linda lah muda ya. Okey, sebelum tu apa kata kalau Cikgu perkenalkan ya ahli-ahli tim sejarah pada petang ini. Okey, saya Cikgu Jaya ataupun Jayalakshmi Subramaniam selaku moderator pada petang ini bersiaran dari channel Cikgu Nur Aslinda binti Hussein ataupun Cikgu Linda. Cikgu pasti ya ramai yang sudah kenal ya berkenalan dengan Cikgu Linda. Bagaimanapun ya kalau ada yang baru sangat ya yang join kelas pada petang ini, apa kata ya subscribe. Ya, yang belum subscribe channel Cikgu Linda, subscribe lah sekarang. Ya, sebagai satu tanda penghormatan kepada Cikgu Linda ya. Dan kalau dah subscribe, kalau butang dia warna kelabu, jangan pergi tekan ya. Nanti jadi unsubscribe pula. Dan kalau boleh, pastikan ya anak-anak di luar sana tu tekan juga ya butang loceng supaya setiap kali Cikgu Linda ya buat kelas atau upload video, pasti anak-anak akan dapat notifikasinya. Okey, sebelum tu apa kata kalau Cikgu memperkenalkan presenter kita pada hari ini ya. Okey, presenter yang berada dalam konti kita adalah Cikgu Nur Aslinda binti Hussein atau Cikgu Linda. Okey, beliau merupakan seorang guru yang mengajar di SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur. Sama dengan nama saya ya, Jaya. Ya, Kuala Lumpur. Okey, seorang guru yang berpengalaman mengajar tingkatan 1 dan 2. Okey, beliau sudah 7 tahun ya menjadi guru sejarah mengajar subjek sejarah ini. Dan sebelum tu ada juga bersama kami adalah Cikgu Nio selaku control host pada petang ini. Hai Cikgu Nio. Diikuti dengan Cikgu Ninda sebagai pemerhati ya pada kelas pada petang ini. Cikgu pasti semua ya, semua pelajar sedang menunggu-nunggu ni apa tajuk yang akan dibincangkan oleh Cikgu Linda. Okey, tajuk yang menarik ya, tajuk tingkatan 1 bab 6. Okey, tajuk ini berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Pasti ya bila pelajar cikgu cakap Yunani dan Rom, mesti pelajar terfikir demokrasi dengan bangunan Colosseum, betul? Okey, so di sini Cikgu Linda akan
teruskan dengan tajuknya, iaitu 6.1 Tamadun Yunani. Okey, sebelum saya serahkan majlis ini pada Cikgu Linda, ada beberapa info yang perlu Cikgu tekankan di sini. Yang pertama, para pelajar yang ingin bertanyakan soalan ataupun menjawab soalan Cikgu, silalah respon dengan bahasa yang sopan. Sebab kita ini sedang bersiaran langsung. Kedua, link sebagai penghargaan kepada pelajar yang mengikuti kelas pada petang ini, Akademi YouTuber Malaysia menyediakan sijil penyertaan. Okay, kalau kita lihat di penghujung rancangan ini nanti, sijil penyertaan ini akan diberikan. So untuk mengisi sijil penyertaan ini, para pelajar pastikan gunakan email e-didik yang sah. Kalau email lain memang tidak boleh. Pastikan bahagian itu pelajar dapatkan dulu email e-didik. Okay, itu di antara perkara penting yang perlu pelajar ingat, dan kita dah sedia maklum betul tak? Akademi YouTuber ini adalah satu saluran yang memberikan yang selalu menekankan kepada hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Okay, tambah melenggangkan masa, saya serahkan floor, saya serahkan majlis ini atau kelas ini kepada Cikgu Linda. Silakan Cikgu Linda. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak cikgu di luar sana? Okey, selamat petang cikgu ucapkan kepada murid-murid dan juga cikgu nampak tadi di ruangan chat ada cikgu Tan Bin Hua. Okey, terima kasih cikgu dan sudi datang support pada petang ini. Okey, jom kita ajak lagi rakan-rakan kita untuk buat ulang kaji sejarah tingkatan 1. Okey, sebab nampak Chia Ying Eng kata baru 9 orang kan. Waktu-waktu petang ni ialah lepas makan kan. Okey, jom kita ajak rakan-rakan kita untuk ulang kaji bersama-sama dalam sejarah, kelas sejarah tingkatan 1. Okey, cikgu nampak Cikgu Yusof. Selamat datang Cikgu Yusof. Terima kasih Cikgu Yusof. Okey. Sebelum ini cikgu nak ingatkan awak semua boleh buat nota ringkas, boleh buat catatan, dan jika ada soalan boleh terus type di ruangan chat. Okey, bersama-sama dengan cikgu-cikgu di konti bolehlah sama-sama membantu cikgu jika ada persoalan. Okey, jom kita ajak rakan-rakan kita. Okey, okey, hari ini apa yang cikgu nak fokuskan di dalam kelas hari ini? Okey, kita akan belajar dalam bab 6. Okey, bab 6 ni tajuknya ada 3 subtopik. Okey, tajuk besarnya peningkatan tamadun Yunani dan tamadun Rom. Topik dia sangat besarlah di sini. Okey, tetapi petang ini cikgu hanya fokuskan satu sahaja, iaitu tamadun Yunani. Siapa pernah pergi Yunani? Okey, ada tak yang pernah pergi? Tapi cikgu tak pernah sampai lagi lah kan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini, apa yang kita nak ulang kaji hari ini, okey, yang berkaitan kita akan lihat dahulu pengenalan. Nak tahu lokasi, di manakah letaknya tamadun Yunani ini dahulu. Okey, sekarang dah nama lain kan, bukan Yunani lagi. Okey, yang kedua kita nak tengok lokasi. Dan yang terakhir kita nak lihat perkembangan. Perkembangan yang berlaku di tamadun Yunani. Okey, tamadun Yunani ni kalau ikut dia ada antara tamadun terawal jugalah yang maju, yang membangun. Okey, sebab kita tahu kalau tamadun terawal ni tak semua boleh sehebat kan anak-anak dah belajar dalam bab 5, okey, naik bab 6. Jom kita lihat pengenalan dahulu. Okey. Okey, tamadun Yunani ni kan dia telah berkembang pada antara 1000 sebelum Masihi hinggalah 800 sebelum Masihi. Maksudnya dia dah berkembang lama dah. Kan nampak kemajuan mereka tercapai pada zaman dulu pun kita kata sangat hebat jika nak dibandingkan sekarang. Adanya tamadun zaman dahulu itulah yang membolehkan kita ataupun negara-negara lain itu
mengambil iktibar, mengambil contoh untuk memajukan negara masing-masing. Ini kita tercontohlah benchmark bagaimana mereka boleh hebat dan kita pun nak seiring dengan mereka. Tak ada? Nampak tak dia kata apa? Tamadun Yunani ni pencetus ataupun kita pembakar semangat lah. Okay, untuk negara-negara Eropah tadi berkembang seiring dengan tamadun Yunani. Okay, takkan kita nak lihat tamadun Yunani berkembang maju kan? Tapi negara-negara jiran orang kata apa? Tak berkembang, tak sama naik. Kan? So itulah yang menjadi orang kata pembakar kepada negara jiran untuk berkembang bersama dengan tamadun Yunani. Dia menjadi pencetus kepada tamadun-tamadun Eropah. Okay, seterusnya, tamadun Yunani juga dia memberi inspirasi kepada siapa? Kepada negara Eropah tadilah, tamadun Eropah, sebab dia nak hidup ini jadi lebih baik. Jadi lebih baik dalam pelbagai pencapaian. Okay, kita boleh lihat banyak pencapaian yang dikecapi dalam tamadun Yunani. Okay, kita boleh tengok demokrasi. Cikgu percaya anak-anak dah belajar yang ini. Okay, ini ulang kaji kita kata demokrasi mereka amalkan ada lima kan, tahap pemerintahan yang mereka amalkan. Kita ada ekonomi mereka berkembang dengan baik. Penciptaan sains dan teknologi, kita ada kesusastraan, persuratan lah kita kata, karya-karya susastra, dia ada syair, dia ada buku, manuskrip lah waktu itu. Dan falsafah-falsafah yang digunakan lah sewaktu pada zaman pemerintahan tamadun Yunani. Dan dia juga menekankan sistem pendidikan, sama juga seperti di tamadun Cina. Okay, sistem pendidikan diamalkan kita pentinglah di tamadun Cina, begitu juga nampak di mana-mana tamadun nampak Yunani ada juga pencapaian dalam bidang pendidikan. Okay, seterusnya. Okay, kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat ya. Okay, lokasi. Okay, nak tengok lokasi. Sebelum ini kita dah tahu tamadun Indus, tamadun Huanghui, kan? Tamadun Rom, kita dah tamadun Rom kita boleh nak belajar kan, dah belajar di sekolah. Okay, kebanyakannya kan dia orang akan memilih kawasan di sekitar mana? Kalau awak ingat boleh respon tak kat cikgu di ruangan chat? Di mana lokasi yang mereka suka buat pertempatan awal? Okay, pertempatan awal tu. Ada tak nak respon? Belum ada ni Cikgu Linda, tapi pasti belajar tahu ni. Awal-awal dia nak belajar dah tu. Betul. Cikgu Nuha pula. Nuha Adiba. Nuha Adiba, betul. Okey, kebanyakannya akan memilih dekat dengan sungai kerana sungai memberi orang kata pelbagai sumber, menjadi sumber utama kepada masyarakat setempat. Betul Cik. Sangat betul. Okey, dua-dua berjawapan yang betul. Tahniah Cikgu Catat kerana anda tahu kan. Pada zaman dulu penduduk ataupun masyarakat awal akan memilih tempat yang berhampiran dengan sungai. Sungai ya, dapat memberikan pelbagai sumber kepada masyarakat setempat. Okey, tapi kita nak lihat di manakah lokasi tamadun Rom. Okey, nampak dia dekat dengan semenanjung dan pulau-pulau bertaburan di Laut Egan dan Laut Mediterranean. Dia berhampiran dengan laut yang ini. Okay, tapi kita tahu dia adalah air juga kan. Dekat dengan Laut Egan dan Laut Mediterranean. Bila kita sebut laut tu, dia jadi satu kawasan yang terbuka yang sangat luas. Okay. Sebab itu, mereka ni boleh buat aktiviti, dia orang suka buat aktiviti apa? Pelayaran. Sebab laut, kedudukan Yunani itu dekat dengan laut, berhampiran dengan laut,
maka lahirlah okay, masyarakat Yunani yang menjadi pelayar-pelayar yang handal. Okay, handal dalam aktiviti pelayaran. Tetapi selain itu, okay, aktiviti juga berlaku di luar rumah. Seperti mereka suka buat aktiviti berdebat dan juga aktiviti sukan. Sebab cuaca pada waktu itu tidak terlalu panas. Okay, cuaca berada dalam keadaan yang sederhana. Tak sejuk, tak panas. Tak panas pun kata tak panas sangat. So sebab tu boleh buat aktiviti luar dengan banyak. Okay. Dan seterusnya kita lihat. Inilah tamadun Yunani. Besar tak tamadun Yunani? Yang berwarna kelabu. Kan inilah Macedonia Trace. Ini apa tamadun Yunani? Apa antara kawasan-kawasan yang berada dalam tamadun Yunani? Okey, dalam tamadun Yunani pun nanti kita akan lihat beberapa buah kota. Okey, ataupun kita panggil polis yang wujud di dalam tamadun Yunani. Okey. Hebat kan? Saya ingatlah aktiviti masyarakat Yunani pada waktu ini, okey, suka berdebat, suka buat aktiviti luar seperti sukan. Okey. Dan yang specialnya, mereka akan menjadi pelayar kerana kedudukan mereka berhampiran dengan laut. Ini beza laut. Okey, bukan sungai. Ini lebih kepada laut. Okey. Cikgu nak ucapkan salam. Okey, selamat datang pada Cikgu Murni dan juga Marisa. Okey, Cikgu Linda, salam. Apa yang besar Cikgu Yusof? Besar apa Cikgu Yusof? Tadi Cikgu Linda tanya kan tamadun Yunani besar atau tidak? Cikgu Yusof jawab. Besar. Betul tak besar? Nampak tak dia punya kawasan negara-negara yang meliputi ni? Okay. Kemudian nampak negara kota atau polis lah kita panggil. Nampak kita ada Sparta kalau nampak kan. Kita ada Olympia, kita ada Athens, kita ada Corinth, kita ada Crete. Crete kat situ nak sebut pun juga tapi Crete. Okay, ada banyak negara kota. Okay. Seterusnya. Ya, kita akan lihat kepada perkembangan. Okay, dalam perkembangan ini, so banyaklah yang berlaku di tamadun Yunani ini. Okay, dia ada negara kota, sebuah orang kata perkawasan yang besarlah setiap negara tu kan. Setiap kawasan tadi kalau awak tengok ada yang cikgu sebut Athens, cikgu sebut Corinth, cikgu sebut Sparta, tadi Olympia tu kan. Okey, itu kita panggil negara kota, dia jadi macam sebuah kawasan yang besar, yang maju. Okey, ataupun kita sebut dia sebagai polis. Okey, sebagai polis. Okey. Pernah tengok tak? Okey, daripada polis. Daripada polis. Polis adalah kawasan yang paling besar. Okey, selepas polis ataupun kawasan yang lebih kecil sikit kita panggil apa? Siapa nak tulis dekat ruangan chat? Kita ada tiga dalam polis itu. Cuba ingat apa yang polis, lepas polis kita ada apa dalam masa yang sama ada apa dalam kawasan tu? Ya, ciri. Ya, kena tanya ni, pelajar kena jawab ni, ciri-ciri polis ni. Polis dikenali sebagai apa? Belum ada ni. Polis kawasan yang besar, di kawasan yang sekeliling tu, kemudian kita ada Akropolis. Kemudian kita akan ada Agora. Betul lah tumpuan masyarakat. Okey. Okey, Agora pun tempat tumpuan masyarakat sebab dia aktiviti macam tempat pertemuan antara masyarakat, aktiviti pasar kan kat situ kan. Okey. So ingat kita ada polis. Okey, cikgu tunjuk gambar. Okey, ini gambar. Di mana polis? Okey, polis ini nampak tak di kawasan yang besar ni?
sekeliling ni, nampak ni. Okey, ini polis kawasan yang sebesar-besar antara kita panggil bandar lah. Kalau kita kata sekarang bandar besar lah kan, metropolitan kan. Tapi di Yunani dulu dia sebut sebagai polis. Okey, kawasan yang kota. Okey, ada semua. Dia meliputi semua daripada kampung, bandar, pusat pentadbiran. Okey, kemudian ada tembok-tembok di luar bandar itu kan. Okey, itu adalah kita panggil dia sebagai polis. Okey. Di mana pula akropolis? Mana akropolis? Ni nampak tak anak panah kedua ni? Warna kuning cikgu tunjuk ni kat atas ni. Okey, ini adalah akropolis, tempat apa? Pentadbiran, tempat pemerintah duduk di sini. Di sinilah ada yang kata pebandar-bandar, ada macam banyak bangunan-bangunan. Di sini tempat yang berlaku aktiviti lah. Okey, kemudian kita ada perumahan. Yes, di tengah-tengah polis. Kalau tengok gambar dia akan berada di atas bukit sikit. Sebab dia boleh nampak semua. Kedudukan dia tinggi sikit. Okey, hanya kata apa di sini lah kadang-kadang aktiviti demokrasi berlaku di dalam dewan, semua kat dekat akropolis. Okey. Di mana agora? Di mana agora? Okey. Agora akan berada di sini. Sebab apa dia kena berada di bawah? Sebab dia adalah tempat pertemuan. Okey, tempat kat sini pelabuhan di mana barang-barang dibawa naik. Barang-barang yang dibawa daripada apa ni, kapal-kapal kan, barang-barang import, berlaku aktiviti perdagangan. Okey, dia bawa naik ke sini, di sinilah tempat agora, tempat pertemuan untuk jual beli barang, mereka bertemu dekat situ semua untuk aktiviti beli barang. So kat sini nak cakap, cikgu nak anak-anak ingat di dalam tamadun Yunani dia terdapat negara kota atau polis. Okey, nak tahu macam mana kita kata polis itu apa, akropolis itu apa, agora itu apa, inilah bentuknya. Okey, inilah orang kata apa, contoh cikgu ambil. Okey, kita tahu kan negara kota kita ada banyak. Ni antara tiga yang terkenal yang hebat. Kita ada Athens, kita ada Sparta, kita ada Corinth. Ni di antara tiga kota ataupun tiga polis. Di dalam setiap ini, setiap apa negara kota akan ada polis dan akropolis dan agora. Faham tak? Boleh tak? Di Athens kita ada macam ini. Kedudukannya macam ni lah. Ini contoh cikgu ambil kan. Ilustrasi cikgu ambil. Okey, di Sparta pun ada. Mungkin berbeza. Tapi dalam itu tetap ada akropolis masing-masing. Tetap ada agora masing-masing. Okey, dalam negara kota dia mesti ada tiga. Polis, akropolis dan agora. Okey, ni di antara tiga negara kota yang besar dan ada keistimewaan lah. Nanti kita tengok apa keistimewaan dia kan. So ingat kan? Ada negara kota tiga yang terkenal. Kita ada Athens, kita ada Sparta, kita ada Corinth. Setiap negara kota atau polis akan terdiri daripada akropolis dan agora. So ingat, akropolis dia akan berada di tengah. Okay, dia akan menjadi tempat utama di situ. Dan kita ada agora yang akan duduk di kawasan berhampiran dengan pelabuhan. Okey, boleh beza kan? Boleh beza tak anak-anak? Nuha Adibah jawab, faham. Bagus Adibah. Nuha kan nama Nuha. Okey. Ini kita lihat negara kota. Okey, ini tiga yang terkenal lah yang kita akan belajar dalam bab 6 ini, okey, waktu tingkatan 1. Okey, ini Athens. Okey, apa keistimewaan Athens? Okey, apa keistimewaan negara kota Athens?
Okey. Apa yang base, apa yang specialnya di Athens ialah dia ada ramai penduduk. Paling ramai penduduk. Okey, dianggarkan pada waktu itu 40,000 orang. Kita satu Malaysia berjuta kan. Okey, 30,000 orang kan ramai. Tapi pada waktu itu negara kota satu kawasan kecil, daerah kecil pun kita kata negeri kecil, 40,000 orang. Okey. Tetapi kawasan dia hanya keluasan dia hanya 2,650 kilometer persegi. Tak besar kan? Betul tak? Besar ke tak? Okey. Kita lihat pula Sparta. Okey, apa beza Athens dengan Sparta? Okey, Sparta negara yang paling luas. Okey, sebab keluasan dia lagi besar daripada Athens, iaitu 8,400. Athens hanya 2,650. Dia luas tapi penduduk dia sikit. Hanya 16,000 orang sahaja. Maksudnya ada banyak kawasan yang kosong lagi. Betul tak? Luasnya maksudnya masyarakat dekat situ, dekat negara kota boleh hidup dengan kata apa, selesa lah kan. Okay, sebab besar, luas tapi penduduk tidak ramai. Maksud kita kata di Athens itu kecil. Kawasan dia kecil, saiz kecil. Tetapi penduduknya ramai, dia jadi macam padat dekat situ. Maksudnya ramai orang berada di Athens. Okey, berbanding dengan Sparta, walaupun kawasan Sparta lebih besar. Yang ketiga, okey, kita ada Corinth. Okey. So Corinth ni lagi kecil, cuba tengok keluasan dia. Nampak tak keluasannya? Keluasan dia hanya 880 kilometer persegi. So kita kata Corinth ini lagi kecil. Ibarat macam Perlis kot, no? Perlis ke Pulau Pinang? kan ibarat dia macam itulah kecil. Tetapi penduduknya pun dianggarkan lebih kurang 10,000 orang. So dekat sini anak-anak boleh nampak tak perbezaan dia? Okay, ada kawasan yang besar, yang luas, okay, kecil, dan ada kawasan yang sederhana lah. Tetapi setiap negara kota itu mempunyai bilangan penduduk yang berbeza. Okay, sebab apa? Mungkin berada di dekat dengan orang kata apa, bandar, kedudukan bandar dan luar bandar. Okay, kita nak iklan dulu. Boleh kan ya? Sebelum saya sambung. Okey, kita tunggu ya. Kita rehat sebentar. Pelajar-pelajar jangan ke mana-mana. Selepas iklan kita akan sambung lagi. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Adakah anak-anak masih bersama cikgu? Ya, okay. Pasti tu. Okey, harap masih setia kita ulang kaji tentang tamadun Yunani. Okey. So sekarang kita nak lihat ciri-ciri. Nanti mana tahu cikgu nak panggil murid-murid, okey, untuk naik konti menjawab soalan. Okey, nak tengok faham tak apa yang cikgu ajar tentang tamadun Yunani. So ready ya anak-anak? Jadi kita akan ada slot
Naik ke konti. Takkan lihat. Ada. Ready. Barulah best sikit kan petang-petang macam ni. Wah, bersemangat betul lah Cikgu Linda. Pelajar-pelajar ni bagus. Kita nak pelajar yang bersemangat macam ni lah. Tapi rasa-rasanya pelajar-pelajar ni apa kata kalau ajak rakan-rakan kamu yang lain? Mungkin mereka masih lagi tidur ke ya? Bolehlah. Share-share link Cikgu Linda kepada mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kita petang ni menonton rancangan sejarah. Okay, ready. Dengar betul-betul tau sekejap lagi. Cikgu terangkan dulu. Nanti dah habis kita buat bedah siasat. Cik, kita buat soal bedah siasat. Boleh ingat tak apa cikgu tanya? Tak cikgu ajar tadi. Okay. Ini gambaran yang lebih jelas lah. Ini gambaran yang lebih jelas. Kita boleh lihat ciri-ciri negara kota. Tadi kita dah lihat negara kota, kita dah belajar tentang tiga negara kota. Kita ada Athens, kita ada Sparta dan kita ada Corinth. Lepas tu dalam setiap negara kota kita ada polis, terdiri daripada polis. Kemudian kita ada acropolis dan kita ada agora. So kita nak lihat apa beza tiga tu, tiga orang kata apa ciri ni tadi, okey? Mana? Okay, kita lihat. Ini polis. Maksudnya polis itu ialah kawasan luar yang besar mengelilingi negara kota tadi. Maksudnya dia ada semua dalam polis itu. Polis dalam polis ada acropolis, dalam acropolis ada agora. Komplit semua anak-anak dalam polis. Okey? Kemudian agora bayangkan tempat yang ramai orang lah berkumpul. Okey, polis ni kita kata dia sebagai ibu kota. Tempat tumpuan masyarakat. Okey, maksudnya di situ jadi tempat orang ramai berkumpul. Sebab di situ ada aktiviti perdagangan, di situ ada aktiviti kata pemerintahan di situ, pentadbiran di situ. Okey, pertanian di luar bandar, okay, semua berada di dalam polis. Okey. Kemudian acropolis. Okey, dia kata dalam acropolis itu adanya pusat komuniti. Okey, maksudnya kat situ lagi padatlah, kita kata kawasan yang paling sibuklah kat situ kan. Okey, kemudian ada kubu. Kubu itu gunanya untuk kubu untuk apa ya anak-anak? Kenapa kubu ni penting? Kalau kita belajar zaman Kesultanan Melayu Melaka pun ada kubu. Johor Riau pun ada kubu. Nampak di tamadun Yunani pun ada kubu. Untuk apa kubu tu sebenarnya? Tahu tak kubu tu benteng? Benteng kat tepi tu. Untuk apa? Siapa tahu apa tujuan kubu ada di situ? Dilindungi oleh kubu. Boleh tulis di ruangan chat ya. Benteng keselamatan, Anis kata. Betul Anis, sebagai benteng keselamatan. Sebab bila negara ni dah maju, dia akan ada kuasa-kuasa luar. Kuasa luar untuk apa namanya? Datang menceroboh, nak menguasai ataupun nak meluaskan empire mereka. So dia orang akan datang untuk mengambil lah, kita kata meluaskan pengaruh di Yunani lah untuk dapatkan Yunani. Betul, kita ada Cikgu Yusuf cakap sebagai benteng pertahanan, Anis, kita ada Nuha, Adiba, betul, berlindung daripada ancaman musuh. Seperti yang kita tahu kubu bukan rendah kan. Kubu ni selalunya lebih tinggi daripada kita, sangat tinggi, supaya musuh tadi ataupun kata apa, ancaman luar tadi susah untuk masuk. Okey, sebab tu mana-mana negara pun ataupun tamadun akan ada benteng ataupun kubu melindungi negara mereka daripada kuasa luar yang ingin meluaskan pengaruh mereka ke sebuah tamadun yang maju. Itu pentingnya benteng. Sebab lagi maju negara itu, lagi banyak musuh. Betul? Kan? Okey. Kemudian ada kubu tadi kan? Okey, nampak? Dia lebih strategik. Kenapa strategik? Dia akan berada di tengah-tengah kota.
Okay, di tengah-tengah portal selalunya dia akan ada di bukit sikitlah, di tempat kawasan yang tinggi sikit. Okey, supaya tadi cikgu cakap akan dapat lihat keseluruhan polis tadi. Dan dia adalah strategik sebab ada kata ciri-ciri keselamatan. Di situ juga adanya pusat pentadbiran dan pemerintahan di situ. Okey, di situlah tempat nanti kita ada macam tempat berlakunya persidangan. Nak kata persidangan ke? Kan? Kalau kita panggil persidangan lah, macam parlimen. Kat dia tempat dia untuk bersidang apa acara demokrasi ke, mereka berbincang di situ dun lah kita panggil. Okay. Dia macam tempat berhimpun, perhimpunan. Yes, tempat berhimpun di situ. Sebab kalau kita tengok pemerintahan mereka, pentadbiran dia akan ada dewan perhimpunan. Okey, masa kat situ ada pentadbiran, ada pemerintahan, semua kat situ lah. Sebab tu dia jadi maju dan banyak aktiviti berlaku di Acropolis. Kemudian ada rumah ibadat, ada bangunan-bangunan kerajaan, ada istana, tersalah tulis. Okey, ada istana dan rumah golongan bangsawan. Kita ibarat kalau kita di Kuala Lumpur, seperti apa keadaan Acropolis tu? Adakah Putrajaya? Boleh bayangkan tak? Kalau polis kita boleh kata ibu kota kita, Malaysia ibu kota kita apa? Ada ke ibu kota Malaysia? Malaysia lah kan? Kalau kita ambil macam KL apa, Putrajaya KL kan, okay, dia ada polis betul tak? Kemudian ada Acropolis. Acropolis kita banyak, di mana pusat pentadbiran kita banyak di Putrajaya. Kan? Okay, di situ ada, betul juga Putrajaya. Maksud di situ ada, nak kata istana tak ada kat Putrajaya tu kan, dia ada rumah kediaman Perdana Menteri, rumah menteri kan, bukan juga ada pejabat Perdana Menteri. Cikgu Linda, Putrajaya tu kita boleh kata sebagai pusat pentadbiran negara. Semua pejabat kerajaan, semua urusan berkaitan dengan kerajaan tertumpu di sana. Sana kita kata HQ lah, induk lah kat sana. Sana akan menyampaikan arahan, kita ikut. Macam tu juga Acropolis, tempat yang paling sibuk lah kita kata kat situ. Semua ada, bangunan kerajaan ada, rumah ibadat pun ada tak kat Putrajaya? Ada masjid, ada. Masjid ada dua yang besar, yang indah tersegam di Putrajaya. Jadi kita ada bangunan kerajaan banyak di Putrajaya. Okey, menteri tak dah. Kita ada apa kan? Jabatan Pendidikan, kita ada SPRM, kita ada bomber, okey, unit bomber. Dia ada macam-macam di Putrajaya itu. Okey, itu semua kita kata pusat pentadbiran sepertilah di Acropolis. Okey. Dan kemudian rumah golongan-golongan bangsawan. Okey, rumah golongan bangsawan, kita ada rumah Perdana Menteri lah, tu rumah, orang kata rumah rasmi lah kan. Acara-acara rasmi seperti jamuan hari raya ke, macam tu lah. Kita adalah dia nak duduk selalu kan. Okey. Itu Acropolis. So cikgu harap anak-anak boleh beza. Macam mana Acropolis di waktu Yunani, ia lebih kurang macam kita sekarang di Putrajaya. Kan, kalau dah biasa pergi, ada nampaklah keadaan Putrajaya. Okay. Kemudian Agora. Apa dia Agora? Agora macam pasar lah kot, sekarang pasar. Okay, tapi tak adalah dulu tempat dia kata kawasan lapang kan tadi, kalau awak tengok gambar mula-mula. Kalau nampak gambar mula-mula, jauh dah ke belakang. Okey, dia ada satu kawasan lapang yang memanjang. Okey, memanjang daripada pelabuhan tu, straight memanjang, kemudian akan sampai ke Acropolis. Di sepanjang kawasan lapang itu, kita panggil Agora. Di mana tempat pertemuan masyarakat untuk menjalankan aktiviti berniaga. Kadang-kadang di situlah
ada jual beli gerai-gerai, boleh buat aktiviti jual beli. Okey, datang jumpa kawan-kawan, sembang-sembang. Okey, bertemu di situ. Itu agora. Kita kata apa dekat situ? Macam-macam aktiviti boleh berlaku di agora. Tetapi kita kata banyak tempat tempat kita kata jual belilah di situ. Jual beli aktiviti perdagangan antara masyarakat setempat dengan kata apa barang dagangan daripada luar. Kan? Damia darjah berapa Damia? Sekolah rendah aku belajar ni. Sekolah rendah dah belajar tamadun Yunani. Ada. Sekolah rendah ada belajar juga tamadun Yunani ni. Oh, yang darjah 6 eh? Tapi tak pastilah pelajar ni Damia, agaknya kena beritahulah dia. Tapi rasanya dia pelajar sekolah rendah. Tapi sekolah rendah pun ada dia belajar tentang Yunani dengan Rom ni. Betul you Damia, cikgu sedang mengajar untuk tingkatan 1 tamadun Yunani. Hari ni kita belajar tamadun Yunani. Okey, kita tengok ciri-ciri tamadun Yunani, ada polis, ada Acropolis, ada Agora, kemudian kita ada negara kota atau polis yang hebat. Antara tiga yang terkenal kita ada Athens, kita ada Sparta, kita ada Korinth. So masing-masing ada ciri-ciri lah, ciri-ciri yang tadi cikgu dah terangkan. Okay, cikgu nak ucapkan selamat datang kepada yang baru datang. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa anda. Okay. Ada pelajar tanya lah cikgu Linda, teacher why your screen not have comment? Macam mana tu pula? Komen yang macam mana ni nampak naik ni? Ada banyak ni pelik dia pakai yang macam mana ni? Komen yang macam mana tu Li Yong Zi? Yang dia menaip tu pada ruangan komen kan? Betul ruangan chat? agaknya tak naikkan nama dia kot. Okay. mungkin. Agaknya kita tak tahu. Macam tu je Li, kita tak tahu juga. Okay. So, ini. Nampak tak? Apa dia polis? Polis tadi dalam kawasan polis yang sebesar-besar itu ada gabungan antara bandar-bandar besar, ada bandar kecil dan ada kampung. Maksudnya sebab itulah polis itu merangkumi kawasan yang sangat besar. Ni nak tanya cikgu besar ni luas. Okay. Dalam polis tu ada Acropolis, pusat pentadbiran. Selain pusat pentadbiran ada bandar, taman-taman, kampung-kampung. Macam kita kata di dalam sebuah negeri, kita ada negeri Selangor katakan. Dalam negeri Selangor, negeri Selangor cikgu kata. Dalam negeri Selangor, ada tak pusat pentadbiran Selangor? Mestilah ada kan. Calang bukan salah cikgu pusat pentadbiran dia kan. Kalau Sultan pun di Shah Alam kan, kalau tak salah cikgu. Okey. Kemudian dalam negeri Selangor itu, ada je bandar-bandar besar, ada bandar kecil sebab dia ada daerah-daerah. Okay, lagi sebab di Selangor ada banyak daerah. So kita boleh tengok antara daerah-daerah yang maju, kita ada PJ, kita ada daerah Kuala Selangor, Ijok bukan daerah. So ada banyak daerah, kita ada Hulu Langat, setiapnya berbeza. Dalam setiap daerah itu pula ada kata pusat pentadbiran kecil lah yang menjaga daerah sendiri. Okey. Boleh. Itu ibaratnya macam sekarang. Kalau kita nak kata apa dia polis? Sebuah negeri yang ada bandar besar, bandar utama kita kata ibu negeri tadi. Kemudian kita ada bandar kecil di daerah-daerah kita dan juga di dalam daerah ada kampung. Kata daerah adalah kampung, ada lagi banyak kampung kecil ke kecil. Itu gambaran sekarang kalau mudah nak faham lah. Okay. Boleh cikgu. Okay, good. Kemudian masyarakat tamadun juga dia kata polis itu adalah tanah suci kurniaan dewa. So dia akan jagalah tanah itu dengan baik. Okay, dia tak nak lah sebab apa dia kata? Bila dia jaga, mereka akan menjalinkan hubungan yang sangat rapat di kalangan warga negara sebab dia nak membangkitkan semangat kekitaan antara masyarakat dan mempertahankan negara kota mereka. Sebab itu adalah tanah yang suci
untuk mereka jaga dengan baik. Sebab dia anggap polis yang ada itu, negara kota yang ada itu adalah anugerah dewa mereka. Sebab mereka boleh tinggal, mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik. Sebab tu dia kata tanah itu kurniaan dewa dan buatlah, jagalah dia sebaik mungkin. Sama ada untuk aktiviti perniagaan ataupun dengan masyarakat sekeliling. Okey. Okey, tamatlah sudah kisah tamadun Yunani. Kita terbang ke tamadun Yunani tadi. Kita berada di zaman epik yang lama, terbayangkanlah kan. Okey, tiba masanya cikgu nak panggil untuk naik ke konti. Dah bersedia ke belum? Okey, cikgu ni boleh sharing konti. Okey, kita panggil seorang. Kita tengok siapa. Boleh naik seorang. Seorang kedua. Seorang. Okey, link dah diberikan ya di ruangan komen. Ya, pelajar, jom. Yo, siapa nak masuk? Kam. Okey. Jangan lupa bila dah masuk, on kamera. Yeah, pastikan. Sekarang kita bersama-sama ni terbang ke tamadun Yunani. Kita explore secara kata apa, tempat dia, aktiviti dia tadi, kehidupan masyarakat mereka hidup dalam sebuah negara kota yang orang kata apa, baik, menjalankan aktiviti ataupun semangat kekitaan. Mesti on camera dan audio ya. Betul. Nanti kan tak dengar pula. Okay, jom siapa nak masuk konti bersama dengan Cikgu Linda, Cikgu Jaya, Cikgu Nida, Cikgu Neo. Sebelum kita pergi ke soalan quiz. Siapa tu? Cepat, jom. Ada tak? Jangan malu-malu. Bukan senang nak naik konti. Oh, dah ada dah tu. Dah ada dah. Siapakah itu? Afka, first time. Ay, tak jadi Afka. Jom Afka. Jom, siapa nak masuk? Kena beranilah. Kenapa takut ni? Jom masuk ke konti. Tak apa, cikgu tak tanya soalan susah. Cikgu nak tanya apa yang awak faham je. Cuba cerita apa yang awak faham. Kan kita bedah siasat lah kan. Mana Afka? Afka betul tak? Okey, siapa tu? Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey, bagi tahu nama. Perkenalkan diri. Ya, Afka bin Nasyaudi Alam Shah. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampangan, Seremban Negeri Sembilan. Wow, jauh daripada Negeri Sembilan. Okay. Tanya Afka. Okey, Afka tingkatan dua. Tingkatan satu. Pongku. Form tu. Okey, dia kira ulang kaji lah Afka kan. Okey. Okey. Masa Afka dengar cikgu cakap tadi kan, cikgu duduk terang-terang, kita duduk ulang kaji. Boleh tak Afka ceritakan dekat cikgu secara ringkas apa yang Afka faham tentang apa tamadun Yunani secara pengenalan ni? Bagi rumusan lah. Rumusan daripada penerangan cikgu Linda sebentar tadi. Ada berapa negara kota di tamadun Yunani? Seingat saya ada 5 kot. Tapi yang kita belajar tadi? Saya baru masuk. Oh, baru masuk. Okey, baru masuk. Okey. Afka dapat apa at the end tadi? Apa yang Afka saya dapat dengar? Saya polis, aku polis dengan apa yang tiga tu? Agora. Agora. So itu tiga ciri-ciri ciri-ciri negara kota. Kita ada polis, acropolis dan juga agora. Afka baru masuk. Okey, tak apa. At least Afka dapat sesuatu daripada pelajaran kita hari ini. Terima kasih Afka. Tanya. Okey, yang kedua siapa ni? Nuha. Nuha, perkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu. Saya Nuha daripada Maktab Mahmud Kulin, Kedah. Dan saya tingkatan 1.
Oh, tingkatan satu memang memang kata apa memang top up kita kan. Okey. Baru habis je. Oh, baru habis bab 6 eh. Tamadoro. Fresh lagi kan. Tinggal kawan present je. Sebab oh, kawan ada presentation je. Cikgu tu. Sekolah mana? Maktab Mahmud Kulim. Oh, Maktab Mahmud Kulim. Orang hebat-hebat ni Maktab kan. Okey, tak apa. Cikgu nak tanya, apa yang Nuha boleh ceritakan dekat cikgu dan kawan-kawan tentang tamadun Yunani ni? Basically tamadun Yunani ni dia macam cikgu cakap tadi kan, dia dia ada tiga negara kota, which is polis and acropolis dengan agora. Agora tu dia dekat bawah sebab untuk macam cikgu cakap kan, dia macam ada perniagaan, pasar awam dengan tempat bertemu. So lagi senang lah macam nak berdagang kan, macam tu. And then kalau acropolis tu boleh katakan tempat yang sibuk sebab dia ada, kat situ ada istana dan boleh katakan bandar pentadbiran macam tu. Kalau polis pula, dia ada dia gabungan antara bandar kecil, bandar utama dengan kampung. Ya, ya. Betul, dia macam negeri lah, sebuah negeri ada semuanya. Betul tak? Okey. Tapi dalam setiap negeri akan ada ibu negeri. So ibu negeri tu kita kata ibu yang kawasannya lebih maju lah kita katakan. Lebih orang kata lebih naik, lebih lebih maju lah, jadi senang nak cakap kan banding dengan daerah-daerah yang lain. Okey, terima kasih Nuha. Tanya, awak faham tentang apa yang kita belajar? Awak belajar kat sekolah, belajar dengan Cikgu Linda. Okey, terima kasih Nuha. Okey. Okey, so sekarang terima kasih kepada Afka dan Nuha. Okey, sekarang kita nak masuk ke bahagian quizy. Are you ready? Okey. Okey pelajar, sekarang kita akan main quizy. Ni mesti pelajar suka ni. Ya, pelajar-pelajar ni memang suka quizzes. Kejap mana nak share ni. Tunggu Cikgu Linda akan bagi ni sebentar lagi ni. Nanti cikgu bagi quizy. Tapi tolong ingat ya, apa yang kita dah belajar. Baik, Cikgu Yusof pun dah ready dah. Nak main quiz. Cikgu Yusof dah ready. Yes, Cikgu Yusof. Baik. Kejap, Cikgu, saya pas dekat Cikgu Neo ya, dalam Telegram. Tak boleh copy pula sini. Dia punya link. Sebab pakai dua kan? Telegram. Di dalam Telegram Cikgu ni. Okay, ready. Nampak tak slide tu? Nampak kan? Link sudah berada di bawah. Jom masuk ramai-ramai. Kita buat latihan. Latihan ulang kaji. Latihan 6.1. Apa yang kita belajar tadi? Jom ramai-ramai. Dah ada ke belum? Dah nampak dah, tapi pelajar belum ada. Okey, dah ada Afka, Fatih Haikal. Nama Cikgu Linda tu abaikan. Cikgu test dia tu. dah start kan? Ada yang dah start eh? Tak apalah, boleh start lah sebab cikgu dah tertekan kot agaknya sebelum ni. Okey, boleh continue, boleh jalan lah. Okey, siapa yang dah masuk boleh start. Tak ada nak tekan start sama-sama kan? Tak apa, mudah-mudah pelajar ni tak sabar. Tak apa sebab saya pun rasanya sebab saya dah masuk hari tu seterus jalan je. Lupa nak reset balik. Okey, siapa yang dah masuk boleh start. Nampaklah kita dengar lagu. Bukan kita dengar lagu lah. Tak jadi pula dengar lagu hari ni. Okey. Kita dah nampak Cia Eng, kita nampak Caspian dah berada di soalan kedua. Anuha dah bergerak di soalan kedua. Okay, siapa-siapa nak masuk lagi? Boleh masuk menggunakan link yang telah diberikan di ruangan chat.
Masuk boleh terus sahaja jawab. Dah ada yang masuk eh? Tak nampak. Ada, ada. Dah bergerak dah. Pelajar suka ni bahagian-bahagian quizzes ni. Ha, Afka pun kata nampak quizzes is number one. Yelah kita uji balik kan. Yelah nak tahu juga kan apa yang dia orang belajar tu dapat atau tidak. Okay, yang belakang dah bergerak dah. Okay, nampak dah bergerak. Siapa di depan? Oh, kita nampak Encaye. Dia soalan nombor 3. Dia ada lebih kurang 10 soalan je. Nampak sunyi sebab pasang tempat lain. Okay, cikgu jadi pengulas sukan. Tak bergerak je. Okay, tak bergerak. Tak apa. Baca soalan betul-betul. Jangan kata bergopoh-gopoh. Cikgu Yusof masuk ke Cikgu Yusof? Tak nampak nama cik. Tukar nama. Aduh, adik pelajar tanya kenapa ada pasal soalan pasal Sarawak? Tanya tu. Soalan apa tu Cikgu Linda? Jangan ter... ni pula. Kan tersalah quiz je. Jangan-jangan soalan kebat pula tu. Semua soalan berkaitan apa tu Afka? Dia kata kenapa ada soalan pasal Sarawak? Semua soalan berkaitan Sarawak eh? Bab 10 ya? Cuba pelajar yang sedang buat tu. Cuba bagi respon kejap. Suka cuba ada salah bagi link. Bagi respon soalan tu tentang Yunani ataupun tentang Sarawak? Okey. Kejap cikgu terpaksa. Kejap cikgu buka balik. Takut dia salah copy link ni. Ni kata Sarawak, pendalaman Sarawak. Kita explore Sarawak lah pula ya. Tak apa, pelajar masih boleh jawab. Oh betul lah gambar lain. Okey, cikgu bagi link yang baru. Sekejap. Link. Sabar. Tersalah okay, link. Boleh keluar. Boleh keluar balik tak? Cikgu bagi link yang baru. Asyik baik cakap. Rupanya memang betul salah sebab ada tiga. Okey. Siap cikgu copy link. Topik sistem pentadbiran Sarawak. Form 3 lah tu. Form 2. Okey cikgu ni. Saya ada copy yang baru. Yeah. Di Telegram. Tak apa. Okey. Kita stop yang ni. Kita masuk yang baru. Sekejap cikgu share yang baru. Okey itu dia. Link baru dah diberi. Okey pelajar boleh join link baru. Link baru betul ya. Ini buat kita mencari harta karun. Aduh. Petang-petang kan. Saya belum sampai bab ni. Cikgu dah bab 10. Dia baru lah mula kan. Boleh share? Cikgu saya tak share. Tak apa. Okey, link kedua dah sampai dah tu. Bolehlah masuk ya. Okey, nampak tak ruangan konti? Apalah cikgu dan cikgu pun kan? Kalut lah, petang-petang banyak. Ada banyak dah ni. Sejarah tingkatan satu, tingkatan dua. Tak perasan cikgu tadi. Okay. Barulah awak alert kan? Kita awak senyap, dia tak beritahu cikgu salah ni. Dia pun mesti pelik. Dia kata buat kenapa Sarawak masuk dalam Yunani. Okey dah ada 5. Berapa orang dah masuk dah join? 6. Okey boleh lagi ramai-ramai masuk. Masuk ramai-ramai jom. Tapi tak ramai yang ada. Ada 6 orang je. Kan ada lagi jom. Ada lagi? Kita masih ada masa ni 1 minit ni. 1 minit sempat tak? Sempat. Tak apa. Ada lagi kelas petang ni dalam SY10. Ada kelas ke petang ni? Tak pasti dah di sini dia ni. Yang berada di soalan di negeri Sarawak, kita stop, kita masuk ke link baru. Kita ada 7 orang. Boleh kita sampai 10 orang tak? Kalau tak boleh kita start dah yang mana ada.
Join-join lagi kalau ada. Jom, jom ramai-ramai. Okay, pelajar-pelajar, okay, anak-anak yang berada di konti, semua boleh join. Ha, dah 8, tinggal lagi. Okay, 2 lagi, 2. Ha, ada lagi tak? Kalau tak ada, kita start aje. Kita start je lah kan. Okay, cikgu tekan start ya, ready. Cikgu Linda, kod dia apa? Kodnya, okay kejap, kodnya 75271. 75271. Ada di paparan skrin tu. Access code 75271. Ha, Cikgu Nida pun boleh masuk ah. Ha, jom. Jangan kalah dengan budak-budak, takut. Bukan nama samaran. Okey, dia nampak. Ah, ada yang dah bergerak. Dah, dia orang dah mula dah, gerak dah. Dia pantas dia bergerak. Ini tak salah dah ya Afkar. Oh, Damia berada di depan. Okay, siapa yang dah bergerak tu? Oh, ramai dah berkumpul di soalan nombor 4. Oh, Afkar di depan. Ah, dengan Damia. Ah, mulalah tu. Berlawan dua kan? Cepat bersaing. Cepat siapa depan? Siapa cepat? Ah, Afkar nombor 6. Sikit je, tak banyak soalan. 10. Kalau tak salah cikgu 10 juga ni. Siapa yang akan mula-mula jumpa harta karung eh? Ah, Nuha di depan. Oh, Nuha dan Afkar. Oh. Ah, nampaknya Nuha berada di depan, jauh meninggalkan rakan-rakan yang lain. Mana rakan-rakan yang lain? Ha. Encik Ayong macam tak bergerak je. Lain lah tu kan, lain dia tak. Okey kot tu. Ya, lain je. Ha, Nuha sudah sampai di garisan penamat. Oh, ada 15 soalan. Nuha, pertama. Okey, nanti kita lihat ada berapa. Adakah betul semua kan? Ha, laju Nuha. Oh, ada Erin, ada He. He siapa He? Kita ada Chokulin, Gokulin kat situ namanya. Ada 8 orang ya? Tu kenapa naik bendera tu? Kena ada salah eh, ada bom eh, ada bendera kat sini, bendera hitam. Baru betul cikgu. Yelah, biasalah cikgu. Insan biasa, manusia biasa, sering apa, sentiasa ada salah silap je kan. Ah, dah siap jawab ke? Afkar dengan Haikal tak boleh bergerak dah. Habis kat situ. Sebab dia kata dia belum sampai bab tu. Form tu saya belum sampai. Ni form 1 betul lah. Ha, ni form 2. Dia tadi soalan Sarawak lah. Belum belajar bab Sarawak. Okay, Erin menghampiri dah tu sikit lagi. Cikgu, hari ni memang tak ada kod ke? Hari ni special. Special edition, kod tak ada tapi sijil ada. Tujuh betul, 3 salah. Alhamdulillah. Tujuh betul, bukan ada 15 soalan ke 10 soalan je? Abang cikgu tengok balik. Minggu lepas buat ni lupa dah berapa soalan. Okay dah.
Dia tak boleh bergerak dah. Encik Erin pun dia start kat situ. Okey, mari kita lihat ya, show leader. Okey, kita lihat siapa tempat pertama. Okey, Nuha. Tempat kedua Erin. Tempat ketiga Damia Marissa. Semua diunggulkan oleh kaum wanita. Tanya belum siapa. Okey, kaum wanita. Di mana lelaki ni? Okey, tahniah ada semua, tahniah. Okey, kena anda faham apa yang cikgu dah ajar. Kita tengok view result table. Okey. Okey, Nuha ada salah satu. Okey, terbaik. Eri pun salah satu. Oh, Acropolis dengan polis tadi. Yeah. Okey. Okey, ada yang betul semua. Okey, ni tak sempat jawab rencana soalan terakhir. Kata, oh, Gokul ni siapa Gokul? Banyak salah. Boleh kena buat revision lagi ni. Nah. So, cuba ucapkan tahniah kepada pemenang. Tahniah juga yang mana yang salah satu dan yang salah dua. Istana. Macam mana Hanif boleh jawab istana tu Hanif? Okay. So, cuba ucapkan terima kasih. Cikgu harap anak-anak murid faham tentang tamadun Yunani tadi, pengenalan secara asas kita dahulu, di mana mungkin pada minggu depan insyaAllah kita akan belajar dalam sistem pemerintahan tamadun Yunani dan pentadbiran ya pula. Okey, kita akan lihat lima jenis sistem pemerintahan yang diamalkan oleh tamadun Yunani. Okey, cikgu serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Cikgu Linda. Memang menarik ya, satu perkongsian yang sungguh ya berinformatif. Cikgu pasti ya anak-anak di luar sana dah faham dengan ciri-ciri tamadun Yunani. Dan sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak ya yang setia bersama dari awal sampai penghujung rancangan dan telah memberi respon yang cukup baik. Ya, cukup bagus, baik. Ya, malah berani pula naik ke konti ya untuk memberikan jawapan. Terima kasih sekali lagi. Dan sebelum cikgu kita tim ni tamatkan siaran, apa kata bagi pelajar atau anak-anak yang sedang menonton ya, yang belum lagi subscribe channel Cikgu Linda. Okey, inilah masanya ya, subscribe ya channel Cikgu Linda dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Dan juga kalau kamu suka dengan perkongsian pada hari ini, jangan lupa untuk tekan like ya, dan sharelah dengan rakan-rakan kamu ya lain. Dan cikgu pastikan ya, kalau kita lihat Ayu ini telah menyediakan pelbagai kelas ya, bukan saja kelas sejarah, tapi kalau kita lihat semua subjek ya, semua subjek ya ditawarkan di Ayu tu diberikan secara percuma. Oleh itu, untuk ya mendapat info yang lebih lanjut, anak-anak bolehlah melayari www.academyyoutuber.com. Pergilah ke portal Ayu untuk mendapatkan jadual kelas ya yang disediakan setiap hari untuk semua subjek yang anak-anak belajar di sekolah. Okey. Dan sebelum ditamatkan siaran kali ini, okey, saya ucapkan ya terima kasih sekali lagi kepada semua ya dapat bersama ya meraikan ataupun mengikuti kelas pada petang ini. Dan sabar, okey, beri satu tepukan untuk diri sendiri kerana boleh bersama dengan kelas cikgu pada petang ini. Walaupun dah petang-petang, selalunya pelajar-pelajar ingat nak tidur je kan. Tapi kamu setia bersama dengan Ayu. So, syabas kepada kamu. Cikgu beri Wan tepukan untuk kamu semua. Okey, sehingga kita jumpa dalam kelas yang seterusnya. Baik, dengar ya dalam Ayu setiap hari. Esok hari Ahad pun jangan lupa ya. Hari Ahad tu nanti ada kelas Form 3 juga. So, pelajar-pelajar boleh bersama. Ada kelas Form 5, ada kelas Form 4 ya untuk subjek sejarah dan subjek-subjek lain. So, semua boleh rujuk kepada portal Ayu ya. Jadual sudah sedia ada dan kamu hanya perlu melayari www.academyyoutuber untuk mendapatkan segala maklumat. Okey, sehingga kita jumpa dalam kelas yang berikutnya. Selamat petang. Bye-bye. Berita baik untuk semua.
Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTube.